bilang kepo, plek, kepo namanya. Jangan ucul manuk ya gitu. Wah, manuk saketi, jangan ucul cak. Lu bro. Lor. Ini perkutut kan pada bunyi begini. Nggih. Oh, pada bunyi nggih. Pada bunyi, pada gacor. Terus sekarang kita cek satu persatu. Kita cek satu persatu yang pada bunyi begini. Nah, yang pada bunyi kita cek. Ini misalnya ini. Oh, dia sudah jinak. Berarti kita diamkan saja, nggih. Terus mana lagi kita cari? Nih. Ini bunyi jinak atau gesit? Ger. Nah, masih jinak, kita biarkan. Ini bunyi gesit apa jinak? Oh, jinak. Jinak berarti kita biarkan, nggih. Kita ini mencari solusinya. Perkutut yang sudah bunyi tapi masih bersifat kayak setan gesit, nanti kita apakan gitu. Ini bunyi. Nah, jinak kita biarkan. Nah, itu di bawah itu. Pada bunyi, nggih. Di bawah pada bunyi kita cek. Jadi perkutut di bawah pada bunyi kita cek satu persatu, dulur. Nah, kita nyari yang giras, nanti kita bikin jinak. Nah, ini kan gacor toh. Oke. Ini. Nah, ini giras ini. Bunyi tapi giras ini. Ini perlu kita sisihkan supaya jinak. Caranya begini, dulur. Caranya begini caranya, monggo. Kita saksikan ini, kita ambil dulu perkutut ini. Nah, disimak dulu perkutut ini. Disimak. Ya. Seminggu sekali enggak apa-apa. Duduk, sesuai. Nah, ini. Perkutut sudah jadi, gacor, tapi gila, keplok-keplok gini aja. Turun, lek. Ya. Lalu gini lagi. Nah, ucul. Jangan ucul manuk ya gitu. Wah, manuk saketi, jangan ucul cak. Lu brodol ucul. Kita gak ucul cak. Ucul kamu. Wah, otot kalau tempuk mau ucul lur. Nah, ini tuh.
baru dimasukin. Gek. Suwon mengeja. Nah, tenang. Sambil kita mendengarkan perkutut manggung. Ini kancing model gimana sih? Jalur ya, cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemula, ya.